Hadirin Natal bersama yang digelar Partai Hanura, Gubernur NTT Victor Bongtilo Laiskodat ingatkan agar kader Partai Hanura harus memiliki karakter. Hal yang sama juga diingatkan Sekjen Partai Hanura. Gubernur NTT Victor Bongtilo Laiskodat menghadiri acara Natal bersama yang digelar DPD 1 Partai Hanura NTT. Dalam sambutannya, Gubernur mengingatkan agar seluruh kader partai termasuk Partai Hanura untuk memiliki karakter agar partai cepat berkembang dan besar. Orientasi politiknya juga sangat luar biasa. Maka dibutuhkan karakter dan moral itu. Jadi kalau karakternya hilang, lalu tipu musik. Sementara Ketua DPD 1 Hanura NTT mengajak seluruh kader Partai Hanura untuk solid demi mewujudkan kebangkitan partai menghadapi pemilu 2024 mendatang. Kita harus mampu bersatu, bangun bersama Hanura, menganteng Hanura pada tahun 2024 ini. Pesan yang sama agar kader memiliki karakter juga disampaikan oleh Sekjen Partai Hanura Kodrat Shah. Apalagi dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang, kader Hanura juga diingatkan untuk aktif turun ke masyarakat. Jadi jangan ragu-ragu. Hanura ke depan harus berani menyatakan benar kalau itu benar dan salah kalau itu salah. Tapi caranya harus beretika, harus intelektual. Tidak boleh demo-demo. Saya paling tidak suka demo-demo. Selain Natal bersama, rangkaian kegiatan ini digelar bersamaan dengan ulang tahun Partai Hanura ke-15 yang dihadiri seluruh kader dari seluruh kabupaten kota di Provinsi NTT. Dari Kupang, Fabianus Benge, Tim iNews melaporkan.